melibatkan forum wartawan dewan. Sekretariat DPRD Provinsi Bali gelar studi tiru ke daerah istimewa Yogyakarta pada 12 dan 13 Juli 2023 lalu. Rombongan mengunjungi gedung Paniradya Keistimewaan dan DPRD Yogyakarta guna membahas pola pemerintahan dan potensi lokal yang dikembangkan. Sekretariat DPRD Provinsi Bali bersama sejumlah wartawan Bali mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Rombongan mengunjungi gedung Paniratnya Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Yogyakarta. Kunjungan ini dilakukan untuk mengenal lebih dekat pengelolaan daerah istimewa, sistem pemerintahannya, budaya, dan potensi lokal yang dikembangkan. Dalam pertemuan tersebut juga berlangsung diskusi tentang pengelolaan anggaran daerah istimewa Yogyakarta. Sekretaris DPRD Provinsi Bali Gede Indra Dewa Putra mengatakan kunjungan ini untuk memperkaya wawasan Sekretariat Dewan dan para awak media sekaligus sebagai inspirasi Bali untuk menguatkan sejumlah aturan turunan menindaklanjuti keistimewaan yang diberikan Bali dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Apa yang dilakukan oleh pemerintah istimewa Yogyakarta mungkin bisa diadaptasi untuk bisa kita lakukan berupa regulasi maupun kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Provinsi Bali. Tidak hanya teman-teman di Bali belajar ke DIY, kami pun juga ingin belajar ke Bali berkaitan dengan Afrika, dan kami punya keyakinan semua daerah itu sebenarnya punya local wisdom yang bisa kemudian diterapkan, bisa ATM, kami bisa amati, tiru, kemudian menyempurnakan. Kami pun juga tidak kemudian merasa bahwa Jogja itu kemudian bisa menyelesaikan sendiri, kami pun juga belajar banyak, di Bali pun juga kami belajar bagaimana tentang pengalokasian yang berkaitan dengan desa dinas dan desa adat. Di hari kedua, rombongan turut mengunjungi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu topik yang dibahas terkait pengembangan sektor pariwisata. Dari Yogyakarta, Wiradana Ainus melaporkan.